semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Kang Fitness Dunia Murim. Kita masuk di part 6. Di awal video ini, meskipun Mujin telah mengulurkan tangannya, Mukyung yang merasa ragu tak langsung menyambutnya. Hingga Mujin bertanya padanya, "Kenapa kau diam gemeteran saja begitu? Apa kau takut kau tak bisa menjadi murid Drumontai? Apa kau benar-benar ingin ayahmu terus bekerja untuk keluarga yang memperlakukanmu seperti ini? Jika kau menyerah, akankah ayahmu harus terus bekerja di bawah Maute? Apa kau sungguh tak apa-apa dengan itu?" Mendengar perkataannya, meski Mukyung tak bisa menepis semua rasa keraguan di hatinya, ia akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Mujin dengan menjabat tangannya. Aku akan mencobanya. Aku akan berusaha." Melihat sikapnya yang seperti itu, Mujin pun tersenyum memuji keberaniannya. "Bagus, begitu dong. Baiklah, sekarang mari kita lanjut ke rencana kedua. Kau tak mungkin membiarkan segala macam terjadi padamu sampai kau menjadi murid Drumontai, bukan? Sederhana saja, kita akan menyerang Mutai duluan." 3 hari kemudian, saat jam kosong pada siang hari, ada 3 murid yang menongkrong di lorong kuil yang lumayan sepi. Mereka sebertiga adalah Mute, Muwi, dan Muhwan. Pada saat itu, Muhwan bertanya pada Mute, "Apakah Mukyung akan datang hari ini?" Dengan penuh percaya diri, Mute mengatakan, "Tentu saja Mukyung akan datang, karena tadi ia berbisik padanya. Jika Mukyung tidak datang, ia akan memberikan surat cinta peringatan untuk pulang ke rumahnya." Mendengar hal itu, Muwi dan Muhwan pun tersenyum kegirangan. Cuma 2 hari ini tubuh mereka telah kaku karena tidak menghajar seseorang. Meski begitu, Muwi merasa heran dengan tingkah Mukyung 2 hari kebelakangan, yang bergaul dengan anak-anak aneh seperti si gila Mujin dan juga si bodoh Muyul. Ditambah lagi, si tukang pamer Munggung juga berada di sana. Hal itu membuat Muwi dan Muhwan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Meski begitu, Muhwan mengatakan, ia tidak tahu kenapa bisa seperti itu, tapi mungkin saja mereka bertiga akan datang bersama dengan Mukyung. Tentu saja, hal itu membuat Mute semakin bersemangat. Selain karena ada lebih banyak berdebah untuk mereka hajar, ia juga memang sudah lama ingin menghajar si gila Mujin, seorang bocah yang benar-benar tidak bisa menjaga sikapnya. Muhwan juga mengakui, ia selalu membenci Mugung, ia selalu bersikap sok tinggi di depan murid lainnya. Namun, di saat mereka bertiga tengah menggibahkan hal itu, terus mereka sadari orang-orang yang mereka bicarakan sudah datang. Di mana Mujin yang paling depan mengatakan, "Hei Mugung," kata mereka, "kau bersikap sok tinggi itu, gimana menurutmu?" Mugung yang mengikuti di belakang membalas, "Oh, selama ini mereka memandangku seperti itu kah?" Tentu saja, perkataan mereka berdua membuat Mute langsung menyadarinya. Hingga spontan Uhui mengatakan, "Si brengsek itu, dia benar-benar membawa mereka ke sini loh." Sembari terus mendekat dengan penuh percaya diri, Mujin bertanya, "Wah guys, mereka tidak kabur nih?" Mendengar hal itu, Muwi dan Muhwan pun sontak tertawa. Kenapa mereka harus kabur? Sepertinya Mujin terlalu percaya diri hanya karena dia mengalahkan bocah besar yang dungu si Mugung itu. Namun, alih-alih membelanya, Mujin malah semakin mengompori kemarahan Mugung, yang membuat Mugung semakin ingin menghabisi mereka. Kemudian, Muhwan yang merasa tertantang pun melangkah maju, yang membuat Mugung mengatakan, jika ia adalah lawannya. Mujin di sampingnya pun mengangguk, di mana ia akan menghadapi yang satunya, dan menyerahkan Mute pada Mukyung. Namun, melihat Mukyung yang tampak ragu dan ketakutan, Mujin pun mengingatkannya, jika ia harap Mukyung belum melupakan apa yang ia ajarkan padanya. Dengan begitu, karena lawan mereka sudah diputuskan, mereka pun saling berhadapan satu sama lain. Tetapi, meski Mujin dan Mugung tampak begitu optimis, Mukyung sendiri malah gemetaran, di mana ia merasa begitu kecil di hadapan Mute. Ditambah lagi, Mute terus saja mengancamnya, jika Mukyung berani memukulnya, apa Mukyung akan tahu apa yang ayahnya akan alami? Tentu saja, hal itu membuat ketakutan Mukyung semakin besar. Namun di saat yang sama, perkataan Mujin kembali terngiang di telinganya. Jika Mukyung membenci melihat ayahnya menderita di bawah Mute, caranya hanya ada satu. Kalahkan mereka dan jadilah murid Drumontai. Dengan begitu,
Mukyung pun menguatkan tekadnya dengan mengingat ayahnya, lalu mengayunkan tinjunya dengan mata tertutup. Namun, meskipun sempat terkejut dengan serangan dadakannya, Mute bisa langsung menghindar dan juga menyerang balik. Di sisi lain, Mukyung bisa dengan mudah menangkap tinju Muhwan yang membuat Muhwan dengan angkuh memujinya. Untuk seorang yang berbadan besar, Mukyung cukup mengesankan karena bisa menangkap tinjunya. Namun, keangkuhan Muhwa tak bertahan lama karena ia segera menyadari jika Mukyung terasa jauh berbeda dari sebelumnya, di mana cengkeramannya begitu kuat dan juga tampak lebih sangar. Kalian mungkin bertanya-tanya, bagaimana bisa Mukyung berubah secepat itu? Mari kita mundur ke 3 hari sebelumnya, pada saat dimana Mukyung terkejut karena Mujin melibatkan dirinya dalam masalah Mukyung. Mujin pun menjelaskan, apa Mukyung sebagai senior akan mundur dari menolong juniornya? Atau mungkin Mukyung takut untuk menyelamatkan mereka? Tentu saja, Mukyung yang merasa gengsi langsung menyangkalnya, yang membuat Mujin mengatakan, karena Mukyung telah setuju untuk ikut, bagaimana jika mereka menyelesaikan diskusi mereka tadi? Mendengar hal itu, meski Mukyung merasa kesal karena Mujin memutuskan semuanya sendiri, ia juga merasa penasaran, memangnya apa yang mereka diskusikan tadi? Mujin pun menjelaskan, sebelumnya Mukyung penasaran kenapa dia selalu kalah terhadapnya. Chain punch-nya memang cepat dan kuat, tapi itu saja, tak ada yang istimewa. Bukankah martial art seharusnya kuat dan cepat? Mukyung akan paham jika Mukyung merasakannya secara langsung. Sekarang, ia akan menyerangnya dengan chain punch. Cobalah untuk hindari. Mendengar penjelasannya, Mukyung pun bersiap dengan kuda-kudanya dan langsung menghindar ketika Mujin melayangkan tinju chain punch-nya yang membuat Mujin memujinya. Bagus, kau menghindar dengan baik. Selanjutnya, aku akan menyerangmu dengan gaya ini lagi. Jadi hindari lagi ya. Kemudian, bersama dengan Mujin yang kembali bersiap untuk menyerangnya, Mukyung malah merasa aneh. Ia mengira bakal ada yang tak terduga saat Mujin tiba-tiba menyerangnya, tapi ternyata mudah untuk dihindari. Dengan begitu, Mukyung pun kembali bersiap untuk menghindari serangan keduanya. Namun di saat Mukyung fokus memerhatikan tangan Mujin, Mujin malah melayangkan tendangannya yang membuat Mukyung terjatuh dan berteriak kesakitan. Aduh, 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 apa-apaan? Kenapa kau berbohong? Mujin mengatakan, mana ada orang akan diam saja dan pasrah kena pukul jika dia tahu apa yang akan lawannya lakukan. Kita harus menipu lawan seperti ini agar berhasil. Paham kan? Pukulan memang cepat dan kuat. Kuakui itu, tapi dari postur yang kau terapkan, sebelum kau bahkan mengayun, apa yang akan kau lakukan itu terlihat jelas. Kau mungkin beralasan. Kau bisa menyerang dengan cepat sampai tak bisa dihalangi meskipun mudah ditebak. Serang saja cepat dan sekuat mungkin. Tentu, yang kau maksud itu tidak sepenuhnya salah. Mungkin di masa depan nanti, saat kau menjadi sosok terhebat di bawah surga, itu akan jadi cara yang sangat tepat. Jadi sebaliknya, kecuali kau adalah sosok terhebat di bawah surga, cara itu tak berlaku padamu. Jadi, sampai kau sudah jadi sehebat itu, kau harus menggunakan trik dan tipuan. Seperti berbohong bilang aku kertas saat main batu gunting kertas. Lakukanlah permainan psikologis. Paham? Mendengar penjelasannya, Mukyung pun terdiam berpikir. Aku tidak pernah membayangkannya menggunakan trik terkesan tidak terhormat. Tapi, dia ada benarnya. Kenapa memasukkan tipuan dinilai tidak terhormat? Di saat Mukyung terdiam memikirkan hal itu, Mujin teringat dengan sosok tokoh yang bisa dia contoh. Contohnya seperti protagonis dari Unorthodox Faction Tyranny. Sebuah karya sebelumnya dari autor Shaolin Monk Chronicles, dikenal sebagai yang terhebat dunia martial art dan sebagai ultimate master. Teknik berpedang sang protagonis novel itu dideskripsikan sebagai teknik berpedang di luar nalar yang tak bisa dihalang meskipun dapat ditebak. Kemudian, setelah terdiam sebentar, Mukyung mengatakan, aku rasa kau benar, karena aku baru mempelajari hal yang bagus, biar aku memberikanmu sebuah saran. Kau bilang, kau akan melawan orang-orang yang mutai kan? Kalau kau kira itu akan mudah, itu adalah hal yang bisa jadi berbahaya. Mujin yang merasa aneh dengan tingkahnya pun bertanya, kau bilang, kau lebih kuat dibanding mereka bukan? Bukankah aku mengalahkanmu? Mukyung membalas, saat aku melawanmu, aku tidak mengerahkan semua tenagaku. Jika itu pertarungan sungguhan, aku akan menggunakan martial art dari keluargaku. Tentu saja, itu termasuk semua ki yang telah aku kumpulkan. Beberapa saat kemudian, Mukyung mengajak mereka bertiga ke sebuah tempat yang sepi dari para orang dewasa.
Ia beralasan jika ia tidak mau kena masalah dengan para orang dewasa karena menggunakan sebuah teknik martial art di keluarganya. Dengan begitu, setelah Mujin menyuruh Muyul untuk berjaga sebentar, Mugunghwa tersenyum puas karena ia berniat untuk mengejutkan Mujin dan mulai merubah pandangannya tentangnya. Saat Mugunghwa menunjukkan martial art keluarganya, Mujin yang tak menduganya pun berpikir, "Wah, ini memang berbeda. Di saat aku menggunakan Chain Punch, kekuatan dan kecepatannya bagus. Aku bisa melawan petinju SMA dengan ini kan? Meski itu tidak sekuat dugaanku. Tapi mengingat usianya, martial artnya ada di level monster. Setiap kali ia menendang atau memukul, suara hembusan angin bergema. Jadi ini alasannya tadi dia bilang kalau dia bisa berbahaya untukku. Jika aku melawan gerombolan mutan seperti ini, mereka akan menggunakan martial art mereka untuk menghadapiku. Bukan hanya membuat tentang menjadi yang terkuat di antara para biksu pemula, tapi kau masih belum bisa mengendalikan kimu dengan bebas kan? Di level ini, itu sudah cukup bagus. Kita kembali ke masa sekarang, di mana Muhuan berteriak kesakitan. Di saat Mugunghwa menguatkan cengkeramannya, sembari mengatakan, "Segini saja kah? Mulai sekarang, aku akan menyerangmu dengan teknik Chain Punch. Coba hindari dengan baik ya." Sementara itu, karena Mujin tak kunjung menyerangnya, Mui pun berniat untuk maju duluan. Pada saat itu, melihat pergerakan Mui yang sama seperti Mugunghwa, Mujin pun bisa tahu untuk menggunakan Ki. Ia harus mengayunkan pukulannya seirama dengan teknik dan sikap yang benar. Namun, dibandingkan dengan Mugunghwa, pukulan Mui terlihat seperti mainan anak-anak. Ditambah lagi dugaannya benar terjadi. Mui hanya menggunakan Chain Punch hingga pergerakannya mudah dibaca dan bisa dinilai dengan mudah. Tentu saja, Mui yang tak menduga jika Mujin bisa menghindari pukulannya, sontak berterperanjat dan kembali menjaga jarak dengannya. Bahkan Mui merasa jika Mujin bisa mengalahkan Mugunghwa bukanlah karena keberuntungan belaka. Namun, beberapa langkah Mui menjauh, Mujin langsung mengejarnya dengan teknik Dem Seiro yang membuat Mui terkejut, panik hingga langsung melindungi kepalanya. Tentu saja, kepanikannya langsung dimamatkan oleh Mujin yang mengenai target pukulannya menjadi ke arah perutnya. Meski begitu, Mui yang masih bisa menahan pukulannya tanya dia menerimanya, di mana ia segera mengangkat tangannya bersiap untuk menyerang balik. Namun, sebelum Mui bisa melakukannya, Mujin lebih dulu menendang kakinya yang membuat Mui terjatuh seketika. Ditambah lagi, sebelum Mui bisa kembali bangkit, Mujin muncul di depannya dan langsung menghantamkan tinjunya. Tentu saja, hal itu membuat Mui ketakutan. Bahkan, meski tinju Mujin menghantam lantai, Mui sama sekali tak bisa menahan tangisannya. "Awas ya, ku beritahu ayahku soal ini." Melihat sikap Mui yang seperti itu, Mujin pun menggelengkan kepalanya heran. Kenapa Mui tiba-tiba menangis, yang buahnya terlihat seperti orang jahat di sana. Bagaimana bisa Mui menyiksa Mukyung dan sekarang malah bersikap seperti itu? Kemudian, Mujin pun tersadar bagaimana keadaan teman-temannya yang buatnya melihat ke arah sekitarnya. Untungnya, Mugunghwa bisa dengan mudah mengurus Muhwa dengan baik. Tetapi, Mujin dikejutkan ketika melihat ke arah Mukyung yang masih memukuli Mute meski Mute telah terkapar tak berdaya. Seketika itu juga, Mujin berlari untuk menghentikannya. Namun di larinya, ia teringat sesuatu saat melihat posisi Mukyung, di mana ia tahu ia pernah mendengar nama Mukyung sebelumnya. Ketika otak Mujin berpikir begitu keras, sekelebat kalimat terlintas di pikirannya. Mengajar wajah musuh menjadi bubur, kedua tangannya dilumuri dengan darah musuhnya, mata yang bersinar dengan kegilaan, dan wajah dinoyi dengan darah. Video ini pun diakhiri dengan kalimat-kalimat itu sama persis dengan apa yang dilakukan Mukyung saat ini, hingga Mujin tak bisa lagi mengumumkirinya. Karya pertama dari Gagyong, sang penulis Shaolin Monk Chronicles, karakter dari Absolute Demon Return, di antara mereka yang paling tidak waras, karakter villain, Blood Monk yang mencintai darah lebih dari siapapun, Mukyung.